ini yang kita selesaikan pada disiplin. Yang pungli di rutan, Pak. Oh, sudah selesai. Sekarang kita sedang melakukan penyidikan. Sudah proses penyidikan itu. Disiplinnya apa aja, Pak? Berkolaborasi bersama dengan jadi bukan disiplin ini, etik. Oh, yang disiplin belum ya. Karena membedakan pengertian disiplin dengan etik. Karena begini, kalau kita melihat pidananya sudah ada, ngapain etik lagi? Ngapain lagi disiplin? Padahal hukumannya itu lebih berat dari disiplin daripada etik. Itu 90 orang, Pak. Jadi, jadi saya di sini akan coba menjelaskan. Sekarang kita berapa orang ini? Berikan sedikit. Ya, terus sekian orang kita. 6 orang, Pak. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Absen dulu ya. Kemudian satu orang yang meras. Satu orang yang meras. Masa iya semua ini jadi kemudian jadi pemeras? Iya kan? Ya mungkin lah. Satu orang cuma kebetulan dia merasa dia punya duit, wah dia bagi-bagi sama orang teman-teman yang ada di sini juga. Ya sementara teman-teman di sini yang lain nggak ngerti kalau itu gua kasih pemerasannya. Iya, jadi apakah kemudian teman-teman yang dibagi duit ini kemudian harus dipidana juga? Sedangkan dia tidak tahu apakah ini hasil pemerasan atau tidak. Itulah kenapa kemudian tidak semua itu yang terima kemudian harus disangkakan menjadi pelaku tindak pidana. Hengki itu tersangka, Pak? Hengki sudah tersangka. Dia sudah pindah di Pemda kalau kata dia. Tersangka dia. Kita tetap proses. Percaya KPK tetap akan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan disangkakan. Dan kita akan menerapkan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 881. Ada berapa orang kok? Banyak. Iya, sekitar situ. Banyak. Sampai 20 ya, Pak? Ya? 20 ya. Pokoknya lebih dari satu. Karutan berarti juga, Pak. Tapi tidak seluruh 90 itu enggak. Tapi ada kemungkinan dipecat enggak, Pak? Maksudnya masalah pidana enggak? Masalah begini. Dipecat tidaknya itu tergantung dia ASN bukan. Mereka ini kan ASN. Nah, kalau dia hukumannya lebih dari 3 tahun, mana maka menurut ketentuan ASN dia harus diberhentikan tidak dengan hormat. Gitu. Tergantung kembali pada peraturan tentang ASN karena mereka kan ASN. Ya gitu. Kebiasaan orang itu sepertinya sudah 3 tahun, Pak, ya kalau pidana. Ya, kalau lihat ancaman hukumannya melakukan pemerasan itu kan di atas dari itu kan. Berarti kemungkinan besar dia diberhentikan tidak dengan hormat dalam arti dipecat sebagai ASN gitu. Termasuk karutan nggak? Ya, saya tidak tahu siapa yang karutan itu, tapi nama-namanya itu tidak ingat saya. Tapi sepanjang dia melakukan pemerasan, pasti. Mas, saya tidak ingat nama-nama mereka. Oke. Okay. Okay. Yeah. Oh sudah, itu diproses juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.